cukup ya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Nama Mustafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Beredar sebuah video di mana Hendro Priyono tengah berbaring sakit dan juga terkulai lemas dijenguk oleh Jenderal Dudung. Beredar sebuah video yang menampilkan mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN AM Hendro Priyono tengah terbaring sakit. Tidak diketahui pasti di mana rumah sakit yang merawat mantan Ketua Umum PKPI tersebut. Dalam video itu, Hendro Priyono tengah dijenguk oleh Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman yang mengenakan seragam TNI beserta dengan sejumlah perwira tinggi AD lainnya. Dalam video itu, percakapan antara Jenderal Dudung dengan seniornya itu penuh dengan kelembutan. Dudung memberikan semangat kepada Hendro Priyono. "Banyak-banyak istirahat ya, cepat sembuh," katanya dinukil dari video tersebut. Sementara Hendro Priyono terbaring sakit dan bisa berkomunikasi dengan Jenderal Dudung. "Terima kasih," ucap Hendro Priyono secara lirih. Dan hingga hari ini, video itu sudah ditonton 1.174 viewer. Sementara itu, tim fakta dari Warta Ekonomi hingga hari ini masih menghubungi putra Hendro Priyono untuk mengkonfirmasi kebenaran video tersebut. Kondisi kesehatan mantan Kepala BIN Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono dikabarkan tengah menurun. Ayah mertua Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa itu ditempatkan di ruang perawatan khusus di rumah sakit. Hal ini terungkap melalui sebuah video pendek yang diterima oleh kantor berita politik RMOL pada Rabu malam 27 April. Ia memperlihatkan Hendro Priyono tengah terbaring di ranjang perawatan dengan jarum infus terpasang di tangannya. Dalam video itu, Hendro Priyono tengah dijenguk KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman dan tiga perwira tinggi lain. Dari selimut yang dikenakan, kelihatannya Hendro Priyono dirawat di RSPAD Gatot Subroto. KSAD pun juga tampaknya tidak berlama-lama di ruangan tersebut setelah melirik arloji di tangan kirinya. Dudung juga berpamitan dan mendoakan Hendro Priyono cepat sembuh. "Banyak istirahat ya, cepat sembuh," ucap Jenderal Dudung sambil kemudian mencium kening dan tangan Hendro Priyono.